Ambil itu tisu. Assalamualaikum, sore ini Pak Edis, kita makan di restoran Thailand. Kita lihat menu makanan Thailand. Yuk kita lihat menu. Kenapa? Kangkung apa ini? Kangkung mainam, gulai udang, tom yam noodle. Ya, ayah nak makan tom yam lah. Nanti belum pilih, belum sejak ya. Ayah nak tom yam ya, lama tak makan tom yam mie dia. Ayah tolongkan nasi ke? Hah? Ayah tolongkan nasi? Tak tahu. Oh, ada mie ya ni. Dah, keluar lagi. Ada mie pun ada, tom yam mie. Apa nak mie? Ketiau ke bihun ke? Apa nak mie pun ni? Mie ke bihun. Ini menu Thailand semua. Pad kerapau, hot basil, rice chicken beef. Pad kerapau nasi dan ayam. Thai chicken rice. Thai chicken rice. Ikan nak ikan apa? Ayah, ikan nak masak apa? Hah? Nak masak apa ikan? Suka hati. Tak apa. Bodoh ya? Apa? Abang. Nak makan apa? Abang, makan ni. Bodoh sini, tak apa. Ayah nak tom yam. Ya, kalau ada hidang je lah. Boleh ke tom yam sekali? Ya, suka hati. Tapi ayah nak tom yam seafood ke tom yam ayam? Tom yam apa-apalah. Seafood itu apa? Lama tak makan. Oh, air dia tak ada sini ya. Sayur. Okey, kita pada tom yam. Ayah kat belakang ayah. Kita air order yang lama tak minum ya. Kasih Barley lime ini ada es ya? Panas ya? Panas ya? Oh, Barley tak ada. Milo ya? Milo panas ya? Makan ayam apa? Lama tak makan. Biasa makan di Indonesia 7 tahun. Ini baru balik. Balik-balik dibawa makan makanan Siam lah. Belum mampu ada lagi, tak ada. Ha? Kakak punya ayah apa jangka? Air nak dragon fruit ada kan? Saya nak air dragon fruit. Dua. Dragon fruit dua. Susu. Abang nak air buah naga. Air buah apa? Mangga. Buah apa naga? Air buah naga juga. Oh, dragon fruit tiga lah. Abang tak nak buah. Tembikai tak ada. Tembikai tu buah naga. Buah naga. Nasi limau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah air dragon fruit. Review minuman dia. Beverage tea. Air teh ya. Teh RM2.90 kalau yang panas teh. Ini teh ni apa? Teh kosong ya. Nyata sekali. TO RM2. Wah, mahal. Nah, pemirsa, kalau air teh
kalau yang dingin 10.000 lah, hampir 10.000, 3 ringgit. Kita lihat lagi apa, Milo, Milo 3 ringgit 90 sen. Kalau yang dingin ya, nah itu hampir 12.000. Kita lihat sama harganya itu. Tadi lupa menurutnya. Ini sayur, sayur apa ya? Kailan. Oh, ini Pak Edis lama banget gak makan ini, 7 tahunan. Ini tom yam ikan dan ini rasanya ada kecombrang ya. Rasa kalau di Indonesia kan kecombrang enak rasanya, ini rasanya kita rasa Thailand ya. Enak. Ini ada udang gorengnya. Yang ini enak. Ini atasnya enak ya, goreng, rasanya enak. Makan, makan. Udang masih ada. Nih makan udang, udang ambil ambil kasih dia, nanti nggak kemakan banyak. Tom yam ada, terus ada siputnya ya. Enak. Rasanya itu asam-asam ya, asam khas dari rasa kecombrang ya, kecombrangnya banyak ya. Jadi semua masakan itu ditambahin bumbu kecombrang ya, kecombrangnya dilebihin, jadi rasa setiap masakan itu ada rasa kecombrang. Kalau di Indonesia kan dipanggil bunga kantan. Makan udang. Nak makan ikan. Kata lagi apa makan ikan pede, apa makan ikan haji lapa. Gata udang. Ya. Udang. Kita lama. Kita lama. Kita lama.
Makan apa mesti makan, tak? Makan. Nasi tangan. Nasinya dimakan. Nasi. Tidak. Mau nasi putih, nasi putih tak? Ais kosong. Ais kosong. Ais kosong. Macam ada telur asin ya? Nak tanya besok nak bakar, nak bakar apa? Nak bawa nasi. Kalau nak nasi, nak nasi putih ke? Kalau nak, aku nak buat lauk. Ya. Bila nak bakar apa? Sekali dengan, sekali je lah dengan lauk kan? Ya, nanti banyak tak habis ni. Tapi nak bakar je? Sayur dia terung yang yang boleh dibakar. Bakar-bakar je lah kan. Sebab esok tu petang sekali dengan sampai malam tu. Kita sabar banyak lah. Tak nak nasi lah. Nasi boleh je masak kat rumah. Cuma nasi masak di rumah lah kalau nak makan. Nasi kat rumah je. Ni je lah. Tak payahlah. Nasi kalau nak makan, masak dekat rumah aku je. Tak apa. Tak payah lauk lah. Cuma tu je lah. Bakar-bakar. Ayam kan. Ayah kata nak sayur-sayur boleh bakar lah. Ni kau suruh pergi buat ikan, ikan perak. Ikan pandai kan? Ikan ikan apa-apa lah untuk bakar. So dia buat. Ikan makan apa kak? Fee kan dia masak kat rumah tu. Ina mana dia pandai masak? Fee yang masak. Taklah esok dia tak kerja. Fee kan dia nak turun padang dia nak jadi chef. Dia nak bakar besok bapa. Dia ambil air pun tak tahu. Nak bakar bapa. Siapa mak? Jadi Didi. Ha? Jadi Didi kan pandai masak. Ya. Mama, aku cari nama dia. Baby Didi. Jadi Didi. Nasi dia bagi adik. Adik makan. Adik nasi dia. Nasi dia seperti yang abang mama bagi adik. Adik kakak beli. Udang apa lagi udang? Angkat. Jajak adik. Melek. Mau letak luk. Sekarang ni. Kau dah sama. Nak. Nasi. Angkat. Bagi dia saja. Mau udang? Nak udang. Dan pandai kupas sendiri ya. Pakai tangan. Boleh dimakan itu kepalanya. Dah habis makannya. Clear. Ini enak sekali ini. Udang butter telur asin ya. Ini piring Bang Idris ya. Lama Bang Idris tak makan tom yam yang original ya. Tom yam original enak ya. Dari Thailand. Original Thailand ya. Oke, pemirsa, terima kasih karena mengikuti videonya Pak Idris. Kita sudah makan kelar ya. Makan sore ini namanya enggak siang, enggak malam. Tapi makanannya enak. Ini restoran Thailand. Ya. Makanannya
ada bumbunya tu bumbu kecombrang banyak. Setiap masakannya ada kecombrang. Wah, enak banget. Okey, terima kasih Nisa. Mohon di like, di share, di komen, dan di subscribe videonya Bang Idris ya. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum.